Welcome back to my channel. Oke teman-teman, terima kasih sudah mampir di channel ini. Hari ini saya akan mereviewkan rute jalan menuju WH Cafe yang terletak di Sidoarjo. WH Cafe ini berkonsep seperti pantai ya. Jadi lantainya ini ada pasir putihnya dan backgroundnya ada pantainya. Di sebelah kiri ini ada perumahan Gauripan. Ini saya arah dari Krian menuju arah Sidoarjo Kota. Jadi kita start dari mulai perumahan Gauripan. Oke, kita review bareng-bareng. Let's go. Di sebelah kiri ini ada Lippo Plaza. Jadi kita melewati Lippo Plaza. Sembari menyaksikan review rute jalan menuju WH Cafe yang terletak di Sidoarjo, buat teman-teman yang belum subscribe, subscribe ya. Karena subscribe adalah ladang pahala buat teman-teman. Yang sudah subscribe, terima kasih. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar notifikasi video terbaru dari saya tentang tempat nongkrong hits dan wisata sekaligus rute jalannya selalu update di HP teman-teman. Dan buat teman-teman yang dari arah Pasuruan atau dari arah Surabaya, sudah saya rekamkan rute jalan start dari alun-alun Sidoarjo. Videonya ada di link deskripsi video ini. Di situ juga sekalian saya reviewkan lengkap dari tempatnya, menu, view, dan fasilitas yang ada di WH Cafe. Di sebelah kanan itu ada Bundaran Sidoarjo, dan di depan di sebelah kanan ini ada Gor Sidoarjo. Jadi kita melewati Gor Sidoarjo. Buat teman-teman yang sedang mencari referensi wisata dan tempat nongkrong daerah Sidoarjo, bisa teman-teman cek channel saya ini di playlist wisata dan kafe Sidoarjo. Di Sidoarjo sekarang yang lagi hit adalah Yusar Fishing dan Playground, OAC Cafe, dan Pak Surante. Itu semua juga sudah saya review dan teman-teman bisa cek di channel saya ini di playlist wisata dan kafe Sidoarjo. Sesuai petunjuk arah, kita harus belok ke kanan untuk menuju Pagerwojo. Jadi letak dari WH Cafe ini terletak di Pagerwojo. Di depan ini ada lampu merah, kita lanjut belok ke kiri searah dengan menuju arah Transmart. Nah, di sebelah kanan atas itu yang bercat merah itu ya Transmart, kita lanjut belok ke kiri. Di sebelah kanan ini banyak sekali deretan kafe yang hits. Ini lebih tepatnya di Jalan Kavling DPR 3. Nah, di sebelah kanan ini terlihat WH Cafe. Jadi kita sudah hampir sampai di WH Cafe. Kita tinggal cari jalan putar balik untuk menuju WH Cafe yang ada di seberang ini. Nah, ini dia tempat putar baliknya. Oke, kita sudah sampai di WH Cafe. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan komen. Dan yang belum subscribe, subscribe ya. Karena sekali lagi, subscribe adalah ladang pahala buat teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.